Hi kiddos, good morning. How are you today? I hope everybody is fine. Okay, now before we start our Friday service, let's sing our prayer song. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah memuji Tuhan bersama. Sekarang kita akan mendengarkan cerita kita. Siapa yang sudah siap? Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami Tuhan. Amin. Yuk, sekarang kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Perumpamaan talenta. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya.
Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan 3 hambanya. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya dan 3 hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Dari cerita ini, kita belajar setia kepada Tuhan dengan taat pada perintah-Nya. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang perumpamaan talenta. Sekarang, sebelum kita menutup Friday Service hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Friday Service hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk sekolah kami, untuk guru-guru kami, untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk kakak dan adik kami, dan untuk kami semua. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Before we finish our Friday service, let's sing Jesus Loves Me with a soft voice.